Hai guys, balik lagi di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Makasih banyak ya support dari kalian. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan selamat bergabung di Koming, Koko Gaming. Dan kali ini kita akan melanjutkan petualangan game The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms untuk part yang ke-34. Benar gak 34 ya? Maksudnya sih benar ya 34. Oke. Dan di part yang sebelumnya, akhirnya kita memasuki tempelnya, kuilnya nih, teman-teman ya. Dan ternyata tempelnya itu bernama Lightning Temple nih, seperti yang kalian lihat nih di sini. Ini Lightning Temple, dan ternyata di sini untuk dia tuh ada lantai-lantainya ya, teman-teman ya. Untuk mencapai ke atas, dia tuh harus mengaktifkan 4 baterai, teman-teman. Dimana kita part yang sebelumnya itu akhirnya kita berhasil mengaktifkan keempat-empatnya. Dan di part kali ini kita nggak tahu nih di atas itu ada apa. Yang pasti sih kayaknya ada musuh ya. Kita masih belum tahu nih. Gitu. Masih akan ada tantangan apa lagi nggak di atas. Gitu loh. Oke. Tapi sebelum kita lanjut permainannya, boleh yuk teman-teman kasih like-nya. Komen ya, komen di bawah, dan share juga nih ke teman-teman kalian ya, biar channel ini makin ramai teman-teman. Oke. Jadi kita akan melanjutkan Legend of Zelda Tears of the Kingdom untuk part yang ke-34 tadi ya. Yuk, let's play teman-teman. Nah, di sini nih. Di sini kita tinggal bicara dengan Rijunya nih, teman-teman. Ah, dia bilang nih. Oke, kita sudah mengisi semua baterai, kata Rijun. Come on, Link, let's check out the device. Ayo, Link, kita cek device-nya, katanya. Gitu. Oke. Langsung aja kita aktifin device-nya. Oh, kenapa nih, katanya gitu. Saya ngerasa platform ini, maksudnya lift ini ya, ini akan bergerak katanya gitu. Nah, di mana nih awak di awal-awal stuck nih teman-teman di sini doang gitu loh. Dan kita harus mencari 4 baterai gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen mengikuti part yang sebelumnya, nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ya. Kita nyampe di atas. Ini gak tau nih floor keberapa nih kita. Something is shining over there. Oke. Okay. Ada apa? Ada yang bercahaya di sana gitu loh. Oh ya tuh dia di situ tuh. Apaan tuh teman-teman? Oh itu itunya tuh apa? Batunya tuh. Wah ini sih kayaknya sih bakal ngelawan nih. Oke kita berada di lantai 7 nih. Room of Glorious Light. Oke. Let's go. Kita coba dulu. Ini kayaknya harus hancurin ini sih. Ini ada berapa sih? Ada berapa pilar? 1, 2, 3, 4. Buset, banyak banget. Ini langsung deh ya, teman-teman ya. Penasaran sih. Bentar. Kita disuruh ke sini nih. Ah, coba-coba. Nggak bisa tuh. Oh, janjian di panah, temen-temen. Iya. Lupa. So, kita coba panah. Sip. Langsung hancur. Ini sih kayak ngelawan sih, ngelawan lagi nih. Si monster ngengatnya nih, itu kan bener kan? Oke, temen-temen. Kita harus bersiap nih ngelawan ngengatnya nih. Biasa nih di yang kali ini nih ini akan lebih susah nih teman-teman ngelawannya nih. Queen Ghibdo-nya ya akan lebih susah nih teman-teman. Ayo, ayo let's go. Kita akan menghabisinya untuk saat ini katanya. Ayo deh, Rijo. Saya butuh bantuan kamu ya, jangan maju dong. Sip. Sip, mantap. Duh. Gila disamperin dong. Ayo cepetan aktifin dong. Duh. Tornadonya men. Ngeri.
Sip. Mantap. Yo, setidaknya kita udah tahu ya, udah tahu kelemahannya seperti apa. Jadi, waduh, waduh, ini kenapa nih? Wah. Bentar, aduh. Bentar, bentar, bentar. Jangan-jangan bisa diaktifin lagi. Kayaknya terlalu deket sih, teman-teman. Berarti kita harus jaga jarak ya mainnya ya di sini. Oke, kita continue. Kita jaga jarak, teman-teman. Awas, Riju janda dekat. Mana, mana, mana? Lanjutkan. Sip. Ayo, aktifin, aktifin, Riju. Lanjutkan. Tam, 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 tar, sabar. Sip. Mantap. Awas, hati-hati, jam mendekat. Duh, 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 duh. Mana nih Rijunya? Bego. Aduh, gede banget lagi. Bentar, teman-teman. Riju aktifin. Dulu dulu gawat gawat gawat. Mana mana. Aduh anjrit. Aduh. Aduh dulu gawat gawat gawat. Sip, mantap. Riju cepet cepet cepet. Yuk, yuk, yuk. Sip. Ayo, ayo, jangan attack, jangan attack, jangan attack, please, please, please. Cita, 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 cita. Sip. Mantap. Udah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah terpancing, teman-teman. Ya Riju cepetan. Bentar mana mana. Sip. Masa secepat itu? Oh belum belum belum. Tidak segampang itu Ferguso. Waduh. Mampus. Mampus ngeluarin banyak dia. Oh santai santai. Santai santai. Waduh duh, harus hati-hati. Kayaknya harus nambah darah dulu deh ya. Harus hati-hati nih. Nah, teman-teman, kita tambah darah dulu. Bentar bingung nih, mau nambah yang mana nih. Aduh, tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Tinggal lanjutin aja tuh, aduh. Mati lagi sekali kena dong. Buset. Gak make sense ini, buset. Coba-coba, santai, santai. Ini. Sip. Ajar, ajar.
Hajar, hajar. Kita makan dulu. Sip, sip. Nggak boleh main-main yang ini. Waduh, hancur lagi. Oke. Aduh. Sip, sip. Wah, kacau. Oh my God. Yes. Awesome.
Buset. Sip. Aduh. Asli bete banget gua ngeliatnya. Wah, susah banget. Gimana mau deketinnya ya? Yes. Ah, akhirnya kalah temen-temen. Yes. Buset, lama banget nih ngelawan gini-ginian. Lama begini aja lama banget, buset. Kita lihat story-nya. Yes, dapet. Ampun, bener-bener deh. Ini bener-bener bos yang paling tersulit nih yang pernah saya lawan nih, temen-temen. Karena posisi darahnya tuh mesti full banget ini. Terus juga apa? Tambah dulu deh, heart containernya. Yes, nambah satu. Udah berapa nih? 2, 3, 4, 5. Oh, udah 11. Buset. Apa itu katanya? Kata Riju. Kita lihat dulu. Apa? Story-nya ya teman-teman ya. Yes. Keren keren.
Riju, beloved daughter of the Garuda. Riju, anak biru yang paling disayang. I know that voice. Saya kenal suara itu, katanya. Berarti kamu yang ngomong selama ini, gitu. Yes, your ancestor from a time long past. I was a Garuda warrior who served the first king of Hyrule and a sage who called down lightning. Just as you can. Just as you can. I've seen you brandish the power you have in defense of our people. I would expect nothing less from my descendant. You are the pride of the Garuda. Kau adalah kebanggaan Gerudo. The Demon King is responsible for sending the monster that caused the Sand Shroud. Iya, benar-benar. But the monster's true purpose was to prevent you from obtaining that stone. My secret stone. Demon King? Iya, ya, Demon King. Secret stone. Don't worry. Saya takut. You will understand. Kamu akan mengerti nanti. Let me tell you of events in our distant past. Nah, ini ceritanya nih. The events that shaped our people's destiny during the imprisoning war. Ini diceritain nih teman-teman di sini nih. Long, long ago, when the kingdom of Hyrule was still kingdom of Hyrule masih muda katanya. A great evil, the Demon King, emerged. He attacked the innocent and sought the destruction of Hyrule. Jahat, jahat. He was our chief before he changed. Oh. His obsession with power transformed him into a monster. Oh, ternyata salah satu bagian dari Hyrule ternyata cuma kayak dia berkhianat dan karena dia tuh mau memanfaatkan stone-nya itu tuh teman-teman. We face the Demon King, but only after Rock gave us the secret stone. Artifacts that amplified the abilities of those who carried them. I, the Sage of Lightning, fought by my fellow sages in battle with my own secret stone. But we were no match for his overwhelming power. He endured our strongest attacks, even the lightning strikes I called down. King Rauru knew we had lost the battle against the Demon King. He made the ultimate sacrifice to imprison the Demon King, to seal him away. Jadi Raurunya itu tuh melakukan pengorbanan terbesar ya, dengan cara menyegel. Salah satu cara tuh. Udah gak ada cara lain lagi teman-teman ya. Nah ini ketemu sama si Zeldanya nih. The Sage of Time came to visit me. And she set the Gerudo on our destiny path. The magic restraining the Demon King will eventually be undone. When that time comes, you must help Link. He is a noble swordsman who will fight that monster. So please, he will need your assistance. You lend him your power to get the control of lightning. The path of the Garuda was clear at that moment. We wish nothing more than to eliminate the Demon King. The Demon King. We are responsible for his very existence in this world, and for that we must make amends. I swear to you that when the Demon King returns, the Garuda Sage will awaken once more. Eh, kalau nggak salah udah dapat ya, udah dapat 4-4-nya nih. Masih ada satu lagi sih harusnya teman-teman. Kita lihat dulu deh. And now I have told you all I can of the imprisoning war and of our people's destiny. You have seen it, but the Demon King still remains a threat. Masih jadi ancaman ya Demon King itu di Judah Dot of the Gerudo. You must take up my secret stone and honor the vow I made to the Sage of Time long ago. Fight alongside the Swordman Link. Mantap. Dapat lagi satu. So it's my destiny to fight by your side. Yes.
My destiny as a sage, my duties as chief, and fighting side by side with you. Sounds like fun. I will gladly strike down this so-called demon king. Yes. Ayo kita bersama-sama, Riju. Kita bersama-sama menghancurkan demon kingnya nih. Cuman kayaknya nggak secepat itu ya. Ya kita harus cari ini dulu deh. Buat nambahin stamina sama tenaga saya dulu nih teman-teman. Wih, mantap. Wih, mantap. Ayo kita bersama-sama. Kita bisa mengalahkan Demon King. Wih, mantap. Is Guardian. Give me your hand. Satu lagi nih berarti janjian ini nih. Sake of time nih. Si Zelda nih, kayak terakhir kita harus ketemu Zelda nih. Her proud of my vow. Wih, gila keren temen-temen. Wih, mantap. Oh my god, gak sabar. Berarti kita masih harus menemukan satu lagi ya. Satu sek, ini sih kayaknya yang terakhir sih di Zelda sih harusnya temen-temen. Check off time soalnya. Wih, ya berarti udah selesai ya. Itunya apa main questnya, main quest dari si siapa lupa kan, ampun dah. Mantap. Use that ring to call upon my power whenever you need it. Yes. It seems I can finally repay you. Okay, so we head back to town. Yes. Akhirnya, yes. Dia masih bisa balik lagi ya ke itu ya. Collecting of temple ya. Kenapa nih? Kok lama nih loadingnya? Wih, udah jernih dong. Udah gak ada badai dong teman-teman. Wow, nice. Yes. Ya, akhirnya kalian bisa lagi melihat matahari. Ih, seneng. Seneng loh teman-teman, kita kalau punya power, punya tenaga ya kita bisa menyelamatkan orang tuh. Seneng banget beneran asli. Ini kayak game ini nih. Wih, mantap. Makanya kita kalau punya kekuatan, punya power tuh kita harus apa? Nolong orang ya. Jangan malah memanfaatkan kekuatan itu tuh. Jadinya kayak Demon King tuh. Ya akhirnya pakai buat hal yang negatif teman-teman. Nah, Link. Oke. Okay. I'm grateful to you. Oke, I just reported it. Oke, saya menerima laporan katanya. Setelah nggak ada badai salju, Gibdo attack. Apa serangan dari Gibdo juga stop ya? Oke, ini emang nggak bisa dipungkiri untuk apa? Untuk rebuild lagi untuk apa? Bangun kembali gitu loh, Bat. Tapi terima kasih buat kamu, Link. Kita bisa apa? Hidup lagi katanya. Bisa apa? Merasakan kehidupan lagi maksudnya gitu ya, teman-teman. Kami semua Gerudo, orang Gerudo ya, maksudnya suku di Gerudo berterima kasih katanya. Wih. Nah ini gak tau, ya pokoknya gitulah. Oh mereka masih belum dapat info dari Princess Zelda ya.
sebenarnya Buliara, ada harus. Nah, saya punya apa? Punya informasi yang dikit terkait Zelda katanya. Saya mendapatkan visi itu pada saat saya mengambil Secret Stone itu berada di tangan saya katanya. Jadi maksudnya tuh Sake of Time tuh bilang kalau itu, kalau Sake of Time tuh maksudnya tuh Zelda katanya gitu. Ya pokoknya garis besarnya gitu ya teman-teman ya. Saya nggak bisa secara terperinci jelasinnya. Seseorang who just happened to seseorang melihat Zelda katanya this doesn't explain everything. Ya, tapi itu tidak bisa menjelaskan sesuatu sih gitu katanya. Okay, itu tidak mungkin seorang spot across resembling apa ya tentunya pokoknya ngeliat Zelda lah gitu. Zelda we know as Zelda we saw in the vision incredible similar. Apa Zelda yang kita tahu dan Zelda yang kita lihat di visinya si Sake of ini lighting nih incredible tuh maksudnya benar-benar istimewa sama gitu loh katanya. This is our Zelda. Kalau misalnya di yang masa lalu itu adalah Zelda kita, terus yang lain siapa dong gitu loh? Yang mirip kayak Zelda misalnya, we must uncover it. Kita harus bisa mendiscover ya, maksudnya harus bisa tahu identitas dia sebenarnya, maksudnya yang di sini gitu teman-teman. Sorry Link. Walaupun sudah nggak ada apa, nggak ada badai pasir dan Gibdonya udah lenyap, saya tidak bisa meninggalkan Gerudo City ya katanya Town untuk saat ini. Butuh ada sesuatu yang harus dilakukan dulu katanya. Tapi tenang, kita akan bantu kamu untuk mencari informasi Zelda ya, maksudnya gitu. Oke, dengan apa dengan power power saya yang baru dia bilang saya akan selalu support kamu katanya gitu kata Rijunya ya. I swear that I do anything. Saya berjanji saya akan melakukan apapun untuk membantu kamu katanya gitu. Sake of lighting. Oke. You say you have already visited. Link, kamu bilang sudah mengunjungi Rito Village, Goron City, and Zora Domain katanya. I should look outlanding would value. Any information you could share? Okay, mungkin ada yang bisa kamu share gitu. Why not go there? Saya yakin namanya itu Lookout Landing tuh maksudnya nama tempat ya. Lookout Landing World Value. Mungkin akan memberikan informasi yang kamu perlukan gitu loh. Kenapa tidak ke sana gitu loh. Saya berharap perjalanan kamu membawa kamu kembali ke sini, Link. Gitu, kata Rijunya. Saya akan look forward to such reunion. Saya akan membuat reuni katanya gitu untuk kita semua. Sorry ya teman-teman, saya nggak bisa jelasin secara terperinci itu ya. Pokoknya guys pesannya aja lah ya. Setidaknya kita tahu apa, tahu story-nya gitu loh. Oke, region fenomena ya. Kita ngomong lagi. Ya sama kayak tadi sih, dia nggak bisa kemana-mana dulu teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Bye, Riju. Thanks for your help. Let's go. Berarti... bentar. Kita ke ini dulu, ke mana? Udah ini lagi dong. Udah ada tanda-tanda kehidupan lagi dong teman-teman di desa ini dong. To be late. Oke. Nah, kita giniin lagi deh. Kecilin lagi ya.
Bentar, kemarin tuh di daerah mana ya? Bentar, ini bisa dihancurin nggak ya? Ini kok bisa dihancurin? Lumayan. Bentar, teman-teman. Seperti yang saya bilang, saya harus balik ke Lighting of Temple ya. Untuk ke satu tempat itu tentang Garda. Yo ampun masih di sini dong. Kasihan banget. Oke deh. Sorry sorry bro, nggak bisa bantu bro. Saya masih ada tugas. Kasihan banget sih dia sih. Ini lo tentang yang di sini nih maksudnya ini. Kasihan banget. Deh. Gak bisa ya, nggak bisa bantu apapun. Datar. Di sini ada nggak ya? Ini nggak ada. Kayaknya sekarang saya jalanin ini aja kali ya, jalanin apa? Eh, apaan? Bentar, kita set dulu. Ini dia. Kita pray dulu. Oke, stamina kali ya, udah stamina aja deh, yes. Oke, ini udah berapa sih? 2, 3, 4, 5, oh bener udah 11 berarti. Yes, ya. Oke, wih nambah lagi. Ini ada masih di awal-awal, kayaknya nggak ada deh. Mana? Bentar, teman-teman. Kita ambil. Bisa nggak diambil? Oh, bisa, bisa, bisa. Sip. Oke, ada informasi nih. It's you as long as you're in the okay, I'm pray you. I'm okay. Terus ini gimana nih? Nggak bisa dibawa nih. Kaliban, oke. Okay. Ini apa nih? Sama juga lagi. Coba kita lihat ada informasi lagi nggak nih? Ini sama. Informasinya sama ya berarti ya. Ini apaan sih? Coba ke situ deh ya. Kita pakai baju ini, baju buat berenang. Sip. Dalam banget nih. Oh, oke. Okay. Menuju ke. Bentar nih apa nih? Ini ada sesuatu nih. Oh, teman-teman, bentar. Jangan deket. Jangan deket, sip.
Oke. Kira apa? Oh, jalan tembus. Tembus kemana nih? Eh, buset, dalam banget. Aduh, mulai habis-habis nih. Ini arah kemana ya? Waduh. Habis dah. Habis dah bom saya dah. Buset lagi dong. Terlalu dekat ya teman-teman ya. Hati-hati nih. Oke, bang, 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 bang. Buset. Serius. Bentar nih apaan? Ani. Oh, oke. Ini ke. Tadi kemana nih teman-teman? Oh, ini kayak yang tadi. Balik lagi kita ya. Sini. Sudah banyak lorong rahasia loh teman-teman di sini. Sip. Ada lagi. Ya ampun, gak ada apa-apa. Aduh, habis-habis ini saya aja, ampun dah. Gak ada apa-apa ya? Nah, payah dah, ngabisin. Ngabisin ini aja, apa, bom. Ngabisin bom saya aja ya, teman-teman, ya ampun. Bentar. Kalau gitu kita lurus deh ke sini deh ya. Kita ke sini. Kita ada petunjuk. Bentar. Bener ya ke sini ya. Lagi di sini. Panik. Bentar. Ah, ada sesuatu nih di atas nih berarti. Dapet ya. Oh, kalau dari atas nggak ketahuan nih teman-teman kayak gini-gini nih. Mesti dapet itunya batang apa apapun gitu pohon batang pohon gitu yang kayak ada tanda-tanda korok kayak gitu teman-teman. Lucu banget ya ampun. Oke, berarti di sini kita sudah nanti aja deh ya teman-teman ya. Yang pasti kita ke sini dulu. Wih, mantep. Udah jelas banget ini. Bentar kita ganti dulu kostumnya. Oh ya di sini ya. Travel? Travel aja deh. Bisa travel, kenapa nggak travel? Ya pada jalan ya kelamaan teman-teman. Pakai saja travelernya ya, travelingnya. Nah di sini nih ada satu ruangan lagi teman-teman yang saya lupa masuknya gimana. Apa nih? Oh, oke. Oke. Bentar kan di sini tuh.
Yes. Aduh, buset. Ini hancur semua nih. Oke, gini. Yes. Lumayan. Nah, bentar di sini kalau nggak salah. Coba ntar kita dulu. Oh, ya, di sini sih. Ntar. Di sini mah, udah tuh. Berarti bukan di sini. Kita lihat temen ya. Oh, ke bawah sini benar. Benar-benar ke bawah sini, teman-teman. Nah, ruangan yang sini nih. Nah, kita coba dulu ke sini. Waduh, ruangan apa nih? Wah, ruangan baru dong, teman-teman. Aku baru tahu ya. Apa nih? Armor piece. Aduh, ini lagi. Ya, boleh lah. Kita drop aja deh ya. Nggak gitu guna soalnya. Sip. Oh, ada generasi ya ternyata. Baru ngeh loh, teman-teman. Nggak bisa simpen, berarti kita harus ke sini, teman-teman ya. Hancur lagi, buset. Oh, ini ketuasnya teman-teman ya. Bentar.
Sip. Eh. Ah, ada lagi dong. Ambil. Lanjut. Eh. Apaan tuh? Ini apaan ya? Lupa temen-temen. Apa nih ini? Oh, oke. Ini apaan? Singkirin dulu. Yes, dapat lagi. Senjata lagi ya maksudnya. Sip. Oke, lanjut. Ah iya, ini dia. Maksudnya ini teman-teman, maksudnya yang ini ya. Karena kita lupa, kita belum ini, belum kita geser sama sekali ini batunya. Oke, bentar. Ada lagi. Dapat apa? Item kayak si armor gitu loh. Ya, topas lagi. Ya, udahlah, gak apa-apa. Jadi dapat ya, teman-teman. Oke, kita taruh. Kita dapat apa di sini? Apaan? Oke. Ntar berarti ada yang kita buang. Pasti ini sih. Ambil sip. Ya udah. Tampaknya sih udah ya di sini ya. Awal-awal kan kita di sini nih teman-teman, ya nggak? Kita di sini. Nah, sip. Eh. Oke, benar di sini. Oke. Save. Eh bentar, lupa. Ini kita misi berikutnya apa ya? Region. Oke. Oh, kita balik ke kita balik lagi ke sini berarti. Gimana? Kita mau balik dulu atau mau keliling-keliling? Oke, sih keliling-keliling dulu aja kali ya. Berarti bentar. Kita balik aja deh ya. Nah, udah puyeng-puyeng tuh aku, saya ampun dah. Oke, bentar. Ya ampun, jauh banget. Oke. Karahatak. Karahatak Srin. Coba namanya Karahatak.
Oke, kita masuk bentar sebelum kita save lagi. Coba masuk dulu screen-nya seperti apa. Drifting Flame. Oke. Lucu banget namanya Drifting Flame. Oke, nggak ada apa-apa seperti biasa. Di sini. Kayaknya susah. Kayaknya sih. Oke, bentar. Ini aja. Bentar. Oh, alah. Kita lihat dulu sekeliling kita, adakah sesuatu? Enggak ada, entah. Oke. Gak kepikiran sih asli. Coba ini. Oh alah. Pantes. Kalau ini mah bisa harusnya. Eh dia tadi kek. Komplain aja main ya. Nggak main doang. Serius. Kok nggak bisa? Nah, betul kan? Kalau begitu ini bisa kita bawa dong. Oh, bisa. Oh, ya udahlah. Pakai lagi. Sip. Ya udah. Berarti kita tinggal angkat ini. Dan keangkat berarti bisa nih langsung. Langsung sip. Mantap. Kita lihat dulu di belakang. Ah, nggak ada dong.
Dulu tuh di Breath of the Wild ada temen-temen, kalau kita lagi ke sering kita kelilingin ininya pasti ada. Nggak semua sih, tapi ada beberapa yang ada. Di sini nggak ada sama sekali dong di belakangnya. Belakang patungnya ini nih. Ini sudah terkumpul tiga. Sip. Yes. Kumpul sudah. Skip. Berarti ini udah. Nah, delete. Sip. Mana teman-teman? Kayaknya kita kesini dulu deh. Kita balik ke sini. Bentar, ini stemnya udah deh. Kita delete. Delete. Kita kesini aja. Sip. Sudah lebih dari cukup sih main gamenya ya. Kita pakai baju dulu. Oke. Eh. Oh alah, kita pakai ini, terus pakai ini teman-teman. Oke, kita save dan oke. Teman-teman, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Tears of the Kingdoms untuk part yang ke-34. Di mana akhirnya kita berhasil melawan Queen Ghibdo ya teman-teman. Itu sangat susah sih ngelawannya, saya sampai berkali-kali ini saya cut ya permainan apa pas lagi ngelawan Queen of Ghibdo-nya teman-teman. Karena saya main hampir 2 jam lebih baru bisa bisa apa bisa dapat trik buat ngelawannya gitu loh teman-teman. Oke, dan nanti nih di part yang setelah kita ngelawan apa di part yang masih ini, setelah kita berhasil ngelawan Queen Ghibdo-nya, kita kayak berhasil mengumpulkan 4 sek ya, 4 stone itu teman-teman. Ya, dan kita dapat 4 guardian. Nah, jadi di main quest berikutnya kita disuruh balik ke Lookout Landing, tempat pertama kita di mana kita ketemu dengan Purah, teman-teman. Nah, kita dapat quest itu juga dari Purah. Nah, jadi mungkin di part yang berikutnya kita akan balik ke Lookout Landing ya. Teman-teman, kita akan bertemu dengan Pura dan kita masih nggak tahu nih kita akan dapat main quest apa lagi di sana. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen mengikuti video apa game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom untuk part-part yang berikutnya atau nggak part-part yang sebelumnya, boleh yuk teman-teman. Ya, kasih like, subscribe channel YouTube Koming, Koko Gaming ya, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya nih. Dan juga boleh yuk kasih komennya ya di bawah teman-teman. Gimana maksudnya channel ini apa yang harus diperbaiki lagi teman-teman. Biar saya juga pengen biar teman-teman juga menikmati permainan saya gitu loh ya teman-teman ya. Dan juga boleh yuk teman-teman di-share juga ya. Oke. Kita main sampai di sini ya teman-teman. Dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Oke, teman-teman. Always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao. Shh.